Cuma saya ingin melaporkan ada dua perkara utamalah. Satu lagi dari segi kebakaran, memang kita telah selesai memadam kebakaran yang melibatkan 6 unit rumah, tapi satu rumah tu terselamatlah kan. Dan hasil kebakaran tersebut, bahagian forensik jawatan bomba dan penyelamat Kuala Lumpur telah buat siasatan dari segi mengenapasi punca dan bermulanya kebakaran pada semalamlah. Dan telah kita ketapasi bahawa kebakaran bermula di unit nombor 3. Dan hasil sama dengan siasatan memang dipahamkan semasa kebakaran, unit tersebut tertutup di pintu depan, pintu belakang lah. Jadi dari segi makluman awal dari segi pihak-pihak publik mengatakan kebakaran disebabkan mengapi dan lain-lain itu adalah tidak benar lah. Kan itu tidak benar. Dan siasatan forensik kita juga mengesahkan bahawa dipercayai kebakaran tersebut disebabkan elektrikal kan, punca sebab elektrik. Dan dianya tertumpu pada DB, distribution board, dan kita 90% kita percayai itulah punca kebakaran tersebut. Dan kita masih lagi dalam 10% untuk mengesah dari segi ujian teknikal dan sebagainya lah. Itu punca utama kebakaran tersebut. Mana-mana bermula di situ, merebak ke unit-unit lain kan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, merebak ke unit kedua hingga keenam lah. Kebakaran merebak melalui dari segi bukaan dan sebagainya. Dan kedua, berkaitan dengan dawan pilih bomba tidak boleh digunakan lah. Dan kita telah berjumpa dengan pihak pengadu dan kita telah dapat pengesahan bahawa ianya bukan pilih bomba, ia merupakan alat bantu mula atau dipanggil hostil. Dia sebab semasa kebakaran bermula, dia telah usaha untuk memadam kebakaran menggunakan hostil tersebut, tapi tak boleh guna sebab cuma didapati di tempat lokasi kedudukan hostil tersebut handle dia tak ada lah, tapi dia cuba buka pada bab yang lain, bab yang bukan untuk hostil tersebut, jadi tak boleh guna. Dan jadi ianya bukan melibatkan pilih bomba lah, memang hostil lah. Itu kita dapat pengesahan dari mengadu dan kita telah bawa ke lokasi pada semalam.